Shalom teman-teman. Bicara tentang kesabaran, saya teringat dengan kisah viral seorang pemuda yang menantang polisi karena merasa tersinggung soal masker. Akhirnya berbuntut panjang sampai ke kantor polisi dan berakhir minta maaf. Teman-teman, Amsal 14 ayat 29 mengingatkan kepada kita bahwa orang yang sabar itu besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi sabarlah, jangan lekas marah. Karena keputusan yang diambil saat marah itu biasanya salah. Dalam keadaan marah, ambillah hanya satu keputusan, yaitu keputusan untuk diam sejenak. Amin. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar.